Halo guys, sekarang aku lagi di Doton Buri, Osaka. Rame banget di sini guys. Sekarang mau ke, aduh apa lagi nama restorannya, lupa. Gara-gara kemarin ke Ushi Inari atau apa ya, jadi gelap banget nih kulit. Aku mau ke restoran, rekomendasinya Karen. Karen lagi kerja karena di Jepang sekarang udah mulai kerja lagi, udah habis baru vacation. Oh itu dia restorannya, kata Karen restorannya enak dan murah. Nah itu yang penting, murah. Oh ya, di sini banyak loh ini sepatu kayak Adidas atau Nike yang murah-murah gitu. Kayak di sini di toko ABC. Nih, kalian lihat ya. Ini harganya sekitar 700 ribuan. Ini Air Max. Juta sih, normal sih. Ada fans juga 700 ribu. Tadi ada sih ya. Ini dia kafenya guys. Aduh apa lagi nama bacaannya, lupa. Di lantai 2. Lantai 2. Oke, kafe yang ini namanya enggak, ini apa lagi katakannya, nggak tahu. Hey guys, kita naik ke lantai 2. Okay. Ini dia kafenya. Sudah sampai guys, kita beli menu English. Start order, one person, open menu, coba makan siang, hamburger steak, cheese, yeah, hamburger steak. Jadi udah aku pilih yang Mainz fresh tuna deep fried rice, harganya 400 yen. Sekitar 40 ribuan, 42 atau 43 ya, lupa. Udah pelayan restorannya robot. Terus makan datang nasi sama ikan tuna air putih. Oh yes, jadi nasinya udah datang, nasi sama ikan tuna sama apa ya, rumput laut. Oke, selamat makan. Enak. Emang kalau nasi itu sama apanya enak sih. Habis guys, enak sekali guys. Guys, kalau kalian pernah ke Osaka, ada nggak rekomendasi tempat atau apa ya, restoran halal atau tempat-tempat bagus yang untuk beli oleh-oleh?
Eh, betul suaranya, maaf ya kalau aku bisik-bisik. Udah enak suaranya. Guys, sekarang aku di Boston Duri. Rame guys, capek dan sekarang lagi nunggu Karen karena Karen lagi kerja dan kita mau ketemuan di sini Dotonburi. Dotonburi. Jadi ayo kita keliling Dotonburi. Dave, how much you want? Strawberry, yeah. One. Thank you guys. Halo guys, sekarang ayo kita coba dive room mochi. Gak enak sih. Tapi ini gimana cara megangnya? Wah, seger dan enak banget guys mochinya. Wow. Tapi harganya lumayan sih, sekitar kayak 36 atau 37 ribu. Tapi dengan rasa seenak ini worth it sih. Ya, Karen sudah pulang.